Nah, menjelang malam, kira-kira buah apa lagi yang bisa kita nikmati di Kota Medan? Bagaimana kalau kita berburu durian jati? Wah, apalagi ini? Ya, durian jongkok adalah istilah yang dipakai untuk menyebut durian yang dijual di pinggir jalan. Kebanyakan pengunjung yang membeli durian memang biasanya langsung menikmatinya di pinggir jalan sambil berjongkok. Maklum, penjual tidak menyediakan tempat duduk bagi para pembeli. Tapi bagi para penggemar durian, jongkok berjam-jam tak masalah. Yang penting bisa menyantap durian Medan yang lezat. Enak aja beli di sini sambil jongkok, terus di pinggir jalan lebih murah kayaknya, terus lebih seru aja. Makan kan langsung begitu kita milih, datang, milih, terus langsung buka, langsung makan. Lebih seru aja rasanya. Ya, selain seru, ya penjualnya ramah-ramah, ya enak aja gitu. Ada sedikit tips bagi kita saat berbelanja durian. Pilihlah durian yang wangi dan durinya lebih tajam. Konon bentuk durian yang ideal sedikit lonjong atau lazim disebut sebagai durian jantung. Jadi bagaimana? Anda pasti tergoda untuk segera terbang ke Medan dan menyantap aneka buah unik nan lezat ini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Yanti Pasaribu, Andri Rengreng, TransTV Medan, Sumatera Utara.